Di wadah bersih, masukkan 125 gram terigu protein sedang dan juga 125 gram terigu protein tinggi. Kemudian kita tambahkan 15 gram susu bubuk dan 30 gram gula pasir. Lalu masukkan 3 gram ragi, 1 gram bread improver dan 1 gram baking powder, 1 telur. Kemudian ini kita mixer sampai tercampur rata dan menggumpal. Dengan kecepatan rendah aja. Kalau adonan sudah menggumpal, tambahkan 30 gram margarin dan 3 gram garam. Kemudian ini kita mixer lagi sampai kalis elastis. Tips agar mixernya awet, kita mixernya dengan cara naik turun seperti ini. Kalau adonannya sudah tidak lengket di wadah atau sudah nampak mengkilap, artinya ini sudah bisa dimatikan mixernya, lalu kita cek ke kalisannya. Nah, ini adonannya sudah mengkilap. Sekarang kita tes window pane-nya. Kita tarik seperti ini. Ketika kita bentangkan, sudah tipis namun tidak mudah robek. Ini artinya sudah kalis elastis. Baluri tangan dengan sedikit minyak, lalu kita bulatkan adonan seperti ini. Ini tujuannya agar udara yang terperangkap bisa keluar dulu semuanya. Kemudian di sini adonannya kita bagi-bagi dan kita timbang berat per adonan 20 gram. Lakukan sampai selesai semuanya. Ini aku hasilnya dapat 24 piece adonan dengan berat masing-masing 20. Kemudian adonan ini kita bulatkan atau kita rounding supaya padat. Boleh dengan cara seperti ini, dibulatkan dulu, kemudian dicubit-cubit bawahnya atau langsung dibulatkan di alas meja kerja, boleh juga dibulatkan di atau di rounding di telapak tangan seperti ini ya. Jadi mulus. Kemudian kita balur tepung seperti ini. Lakukan lagi, kita rounding lagi sampai selesai semuanya. Ini aku roundingnya di atas telapak tangan gini. Karena menurutku lebih mudah pakai telapak tangan. Nah, di rounding sampai mulus dan rapi. Siap di rounding semua, kemudian kita tutup, resting selama 20-25 menit. Setelah 25 menit ini adonannya siap kita cetak. Siapkan tepung untuk balurannya. Kita cetak donatnya sesuai urutan yang pertama kali kita rounding ya. Nah, ini adonan pertama kita rounding tadi. Ini kita kempiskan dulu. Kita tekan seperti ini menggunakan scraper atau apa yang teman-teman punya, apa aja boleh gitu ya. Boleh tutup toples. Nah, sampai seperti ini. Lakukan sampai selesai. Ini udah
selesai kita kempiskan atau kita degassing semua, kemudian ini kita diamkan lagi selama 10 menit aja. Setelah 10 menit kita buka, kemudian ini lanjut kita cetak. Di sini aku pakai cetakan kayu seperti ini. Kita tekan-tekan. Nah, kita tekan-tekan seperti ini. Lakukan serapi mungkin ya. Nah, di sini aku bolongin donatnya pakai tutup pena atau tutup pulpen kecil. Nah, seperti ini. Nah, donat yang sudah dicetak ini kemudian kita letakkan di alas donat seperti ini. Kemudian ini kita simpan dalam box donat. Lanjut kita cetak lagi donatnya, lakukan sampai selesai ya. Nah, ini udah selesai semua kita cetak. Lanjut kita proofing di dalam box donat seperti ini selama 45 sampai 60 menit. Sebelum habis waktu proofingnya, kita panaskan minyak terlebih dahulu dengan api sedang aja. Nah, ini lidinya udah berbuih, tandanya minyak udah panas. Lanjut kita goreng donatnya dari yang pertama kita cetak tadi. Kita goreng di api sedang cenderung kecil. Jika kita rounding donatnya itu padat, maka pas kita goreng minyaknya itu tenang gitu. Nah, ini sudah kecoklatan, kita balik donatnya. Wetteringnya tinggi ya, padahal ini pakai dough cuman 20 gram. Nah, ini kita angkat, donatnya udah mateng, kedua sisinya udah kecoklatan, tuh wetteringnya tinggi, menul-menul, montok, padahal doughnya kecil, hanya 20 gram aja. Goreng semua donat sampai selesai. Nah, ini di sini aku udah hias donatnya ya. Hasilnya cantik banget. Ini aku pakai box sejuta umat. Ukuran box donatnya 27 x 18, muat 12 piece donat ya. Nah, ini hari kedua aku makan donatnya, sengaja aku tes, simpan, dan ternyata lembut banget donatnya, masih sama teksturnya seperti hari pertama. Nih, kalian bisa lihat donatnya ini empuk, lembut, berserat, namun tidak kokong di dalamnya, tuh lembut banget. Enak banget pokoknya. Recommended untuk dicoba dan juga untuk dijual. Selamat mencoba.